Mobil konvertibel adalah jenis mobil yang memiliki atap yang dapat dibuka atau ditutup sesuai dengan keinginan pengemudi. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk merasakan sensasi berkendara dengan angin yang menyegarkan di sekelilingnya. Membuka atap mobil konvertibel dapat dilakukan dengan mudah. Beberapa mobil konvertibel bahkan dilengkapi dengan sistem pengoperasian atap secara otomatis, sehingga pengemudi hanya perlu menekan tombol untuk membuka atau menutup atap mobil. Namun, sebelum membuka atap mobil konvertibel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan mobil berada di tempat yang aman dan datar. Jangan membuka atap mobil saat sedang berkendara atau saat mobil berada di atas tanjakan atau lereng. Kedua, pastikan atap mobil dalam keadaan bersih dan kering sebelum membuka atau menutupnya. Hal ini dapat membantu mencegah kerusakan atau kerusakan pada mekanisme atap. Ketiga, baca panduan penggunaan mobil dan ikuti instruksi yang diberikan oleh produsen mobil dengan seksama. Ini akan membantu Anda memahami cara membuka atau menutup atap mobil dengan benar dan aman. Setelah memastikan semua persyaratan terpenuhi, Anda dapat membuka atau menutup atap mobil dengan mudah dan aman. Sensasi berkendara dengan atap mobil terbuka dapat memberikan pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan dan memuaskan, terutama saat cuaca cerah dan terang. Namun, ketika cuaca tidak bersahabat atau saat Anda ingin meningkatkan privasi dan keamanan, Anda dapat dengan mudah menutup atap mobil kembali dan menikmati kenyamanan mobil konvertibel dengan atap tertutup.